Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Anda telah pun menjalani pada masa siang hari pada hari ini dan anda telah berbuka dengan berbagai-bagai jenis wadah yang ada yang anda beli atau pada masak. Ya, pada kali ini kita akan membicarakan tentang kenapa dalam bulan Ramadan ada solat tarawih. Tidak pada bulan bulan lain, sedangkan pada solat tarawih itu semua macam juga dengan solat-solat yang lain. Tapi kenapa Allah peruntukkan hanya untuk bulan Ramadan? Okey, itu adalah satu adalah suruhan daripada Allah SWT untuk kita lakukan di bulan yang mulia ini dengan ganjaran-ganjaran yang banyak yang Allah berikan. Di sebaliknya itu, kalau kita tenung jauh-jauh, kita lihat jauh-jauh kenapa dalam bulan Ramadan ini Allah berikan solat tarawih dengan rakaat 8 atau 20, itu semuanya bukan Allah beri saja, tapi sebagai tanda Allah sayang sangat pada kita sebagai makhluknya atau sebagai insan yang beriman yang percaya dengan Allah dan Tuhan kita. Kenapa? Masa kita berbuka puasa, kita telah berlapar sepanjang hari, baik dalam 12 jam ataupun 11 jam berlapar, dan tiba waktu maghrib kita pun bergegas untuk makan berbagai-bagai jenis makanan pada satu masa ini pada waktu maghrib tersebut. Jadi bila kita makan pada waktu maghrib, mestilah kita makan sekurang-kurangnya yang agak banyak. Jadi dengan makan yang banyak itu menyebabkan secara biologinya badan kita menjadi lemah. Sedangkan makan yang maksud bertenaga, tapi ketika kita makan tu berbuka puasa tu sebenarnya bila makan banyak dia melemahkan badan. Kerana itu bila kita lihat lepas berbuka puasa kita terus jadi macam malas, jadi atas dasar itu Allah berikan satu rezeki buat kita lepas kita berbuka puasa, kita solat maghrib dan solat isyak, dan Allah beri lagi bonus untuk solat tarawih. Solat tarawih itu Allah beri dengan berbagai-bagai jenis ganjaran dan juga pahala. Tapi kalau kita fikir jauh-jauh, dengan solat tarawih itu sebenarnya menyihatkan badan. Kerana Rasulullah juga dia berehat di dalam solat, dia tidak berehat ketika tidur. Jadi dengan adanya solat solat tarawih ini, kita melakukan lebih banyak pergerakan badan. Jadi dengan melakukan lebih banyak pergerakan badan, Allah, kerana Allah tahu jika manusia makan terlalu banyak dan tidak melakukan sebarang pergerakan lepas itu, mesti dia akan tidur dan jadi lemah dan jadi malas. Jadi Allah berikan satu lagi momentum atau memberikan satu lagi motivasi untuk kita terus segar gugar selepas berpuasa adalah yang Allah kurniakan solat tarawih. Jadi solat tarawih itu bukan solat yang memenatkan, tapi sebenarnya menyihatkan badan kita dengan berganjaran-ganjaran yang berbagai yang Allah berikan. Dan kita bersolat tarawih itu jangan fikir akan kesihatan badan dapat apa, menyihatkan badan. Bukan itu, bukan tujuannya. Tujuan kita adalah kerana kita patuh pada perintah Allah. Tapi di sebalik itu Allah berikan solat tarawih kepada kita adalah kerana Allah sayang dengan kita dan mahu kita bermalas-malasan sebab kita makan berbagai jenis makanan ketika berbuka puasa. Jadi kita dapat lihat bahawa pakej Ramadan yang Allah beri adalah pakej penuh daripada sahur, siang dan berbuka dan malam bertarawih. Semuanya Allah aturkan, Allah susun jadual itu semua adalah untuk menyihatkan kita dan juga untuk beri kehidupan yang lebih ceria dan juga kehidupan yang lebih lebih fokus pada ibadah kita di siang dan juga di malam hari. Jadi orang kata lepas makan, lepas penat apa kan, jadi kalau fikir terawih itu memenatkan, maksudnya makanan tadi itulah melemahkan dia, ya, sedangkan Allah kata Allah tak nak melemahkan makhluknya dengan semua puasa. Allah nak meninggalkan dengan diberinya pikir dengan fikir bersolat terawih dengan banyak rakaat, jadi kita sentiasa gerakan itu sentiasa menyegarkan kita untuk hari seterusnya. Jadi saya fikir itulah kot antara-antara yang kita nampak bagaimana arahan Allah itu bukan demikian antara arahan saja, tapi jauh di sebaliknya banyak benda-benda yang positif yang perlu kita fikirkan yang perlu kita gunakan untuk kebaikan kita bersama. Semoga kita berjumpa dalam aplikasi yang datang. Apa lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.